Pedang Tiga Dimensi Jilid 11 Kim Emo aku Hu Suat Lian. Kebetulan datang mencarimu dan Suat Lian yang sudah berjungkir balik dibantu ikat pinggangnya tiba-tiba telah tiba di atas dan orang di atas itu tertegun, terbelalak melihat kepandaian gadis itu yang mengagumkan. Dalam beberapa gerak yang begitu ringan dan cepat gadis ini telah berada di atas curang, sekarang mereka berhadapan. Ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan Suat Lian tadi memang luar biasa. Dan ketika mereka sudah sama berhadapan dan Suat Lian baru kali itu melihat Kim Emo maka gadis yang tak mau berpikir panjang ini sudah membentak. Kim Emo serahkan Sam Kong Kian. Itu milik Kaisar. Orang ini terbelalak. Dia tentu saja bukan Kim Emo melainkan Bu Hyong adanya, terkejut dan terheran melihat seorang gadis cantik di tengah jurang. Dia tak akan tahu kalau Suat Lian tadi tidak berteriak. Tapi melihat gadis itu menyusulnya dan kini Suat Lian membentaknya mendadak Bu Hiong tertawa bergelak berseru menjawab, Nona, kau siapa gerangan? Siapa namamu tadi? Kau mau minta Sam Kong Kiam? Haha, mudah memintanya, Nona. Tapi tak gampang untuk memberikannya. Aku tahu Suat Lian tetap galak. Dan aku siap merampas pedang itu dari tanganmu. Hektometer Bu Hiong mundur, melihat sebuah gerakan dari dalam jurang. Sesosok bayangan melompat dan berjungkir balik. Beng An tahu muncul dan pencuri Sam Kong Kiam ini terkejut. Dia tak menduga kalau ada orang kedua bersembunyi di sana, disangkanya hanya Suat Lian seorang. Maka ketika Bengan berdiri di samping adiknya dan telah memandangnya dengan mata bersinar-sinar maka laki-laki ini membentak, siapa ini? Kalian berdua bersembunyi di balik jurang? Bengan menjengek, aku orang Shihu, Kim Emo Ueng. Namaku Bengan dan ini adikku Suat Lian kalian menghendaki Sam Kong Kiam? Ya, berikut dirimu. Kami diperintahkan untuk menangkap dan membawamu beserta pedang itu. Haha Bu Hiong tertawa. Kalian terlalu gampang bicara, anak-anak. Tapi tak apalah, kalian rupanya bersemangat tinggi dan ingin menyaksikan kelihayanku. Baiklah, Kim Emo tak pernah menyerah, kalian baru dapat memperoleh pedang ini jika mampu mendapatkannya. Serat suat lian menggetarkan ikat pinggang yang tiba-tiba kaku dan keras, lagi-lagi membuat lawan terbelalak. Kami siap mencoba kepandaianmu, Kim Emo jangan sombong kalau kau telah mampu menghadapi ratusan orang Kang Ong dan Suat Lian yang menggerakkan ikat pinggang seperti menggerakkan pedang tiba-tiba mundur dan memasang kuda-kuda, maklum bahwa dia menghadapi lawan lihai dan nama Kim Emo telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ong. Diam-diam gadis ini memperhatikan dan kecewa melihat muka Kim Emo yang tidak menarik, muka itu kaku dan jarang bergerak-gerak. Mendongkol dia teringat pujian orang bahwa Kim Emo Ueng dikabarkan tampan, tak taunya hanya begini saja. Wajah itu seperti topeng. Dan ketika Suat Lian mendengus dan marah merasa tertipu maka kakaknya menggetarkan lengan yang tiba-tiba berkilat mengeluarkan cahaya berkerotok membuat kening Bu Hiong berkerut. Lian Moi, biar aku yang maju. Kau mundurlah. Tidak, Suat Lian menjeleng. Aku ingin maju dulu. Anko, kau yang mundur dan biarkan aku menghadapi si sombong ini. Haha, kalau begitu kalian maju berbareng saja nona. Tak perlu khawatir mengeroyok aku Bu Hiong tiba-tiba berseru, memerahkan muka suat Lian dan gadis ini melotot, kakaknya tetap diminta mundur dari bengan mengalah, mengerutkan kening dan tak senang melihat kesombongan lawan. Bu Hiong yang disangka Kim Emoheng ini dinilai jumawa. Beng An mendengus. Dan ketika adiknya bersiap-siap dan ikat pinggang yang sudah berubah seperti pedang atau toya keras itu digetarkan adiknya Beng An berseru dengan sikap hati-hati. Lian Mui betapapun si sombong ini memegang pedang ampuh. Berhati-hatilah menghadapinya. Aku tahu, Suat Lian mengangguk. Aku akan berhati-hati, Anko tak perlu khawatir dan lihat saja aku menghajarnya gadis itu sudah bersiap-siap, pandangan lurus ke depan, semenjak tadi matanya tak pernah lepas dari Sam Kong Kiam itu. Sebagai putri pendekar pedang tentu saja Swat Lian tahu keampuhan pedang di tangan lawan, pedang di tangan lawannya itu mengeluarkan cahaya berkilauan yang menyilaukan match menarik tapi juga mengeluarkan sinar dingin. Ada semacam hawa gaib yang memancar dari tubuh pedang. Suat Lian tertarik dan berdebar, tapi karena dia datang memang untuk mencari Kim M Ueng, dan kini lawan sudah ditemukannya. Secara kebetulan, maka Suat Lian tak gentar dan justru menantang Kim Moe Ueng. Majulah, Bu Hyong tertawa lebar. Sejak tadi, dia pun sudah mengamati gadis ini cantik dan gagah, tiba-tiba membandingkannya dengan Salima dan Matthew berkilat berkilatannya. Dia tak kenal gadis ini tak tahu nama Hou Beng Kui karena jago pedang itu tinggal di selatan, jauh di selatan dan menyembunyikan diri sebagai pedagang pula. Maka ketika dilihatnya Suat Lian bersinar-sinar memandang pedangnya dan gadis itu bersiap-siap dengan senjata aneh di tangan. Mendadak Bu Hiong menggerakkan tangannya dan Sen. Kong Kiam itu pun disimpan. Nona, aku tak biasa berpedang menghadapi lawan baru. Sebaiknya kau saja yang maju dan seranglah. Suat Lian terkejut. Kau begitu sombong gadis ini lupa, terasa terhina karena sebagai putri si pedang maut tentu saja dia merasa direndahkan oleh lawannya itu tak tahu bahwa lawan tak mengenal ayahnya dan karena itu pola tak mengenal dirinya. Suat Lian tak ingat ini. Maka ketika dia membentak dan Bu Hiong tertawa maka laki-laki misterius ini menggoyangkan lengannya. Sudahlah, kita main-main dulu, Nona. Kalau pedang itu terpaksa dicabut tentu aku akan mencabutnya. Baik dan suat lian yang melempar ikat pinggangnya dengan marah tiba-tiba menggetarkan lengan dengan bentakan nyaring, membalas kesombongan lawan dengan sikap yang sama, sama-sama tak bersenjata. Kim Emou Eng Awas dan begitu dia menerjang dengan tanpa banyak bicara lagi tiba dua swatlian sudah mengayunkan lengannya ke muka lawan, angin bersiut tajam dan sinar keperakan berkedip dari lengan gadis ini, kaki bergerak dan lengan yang bersiutan mendadak sudah menering bagai sebatang pedang, perubahan ini begitu cepatnya. Dan ketika Bu Hyong terkejut dan berseru mengelak tiba-tiba angin serangan itu mengenai pohon di belakang dan pohon itu roboh bagai dibabat senjata tajam. Krak. Bu Hyong berseru kaget. Dia harus berlompatan mengelak ketika Suad Lian kembali menyerangnya, berbalik dan sudah bertubi-tubi melancarkan serangan dengan ganas. Gadis ini melengking dan penasaran bahwa serangan pertamanya tidak ditangkis. Dia ingin-ingin menjajal kekuatan Kim Emou Eng dan marah kenapa lawan menghindar. Kini dengan cepat dan bertubi-tubi Suat Lian menghujam lawannya, lengan terus membacok ke sana sini dan desingan demi desingan membuat Bu Hiong terbelalak, kian lama kian hebat saja serangan gadis ini dan ketika Suat Lian berkelebatan dan lenyap dalam satu gulungan besar di mana dari balik gulungan ini mencuat lengan pedang yang bertubi-tubi menyerangnya maka Bu Hiong terkesiap dan sadar bahwa dia menghadapi lawan yang amat lihai. Bagus, hebat sekali. Kian Chiang, tangan pedang, yang luar biasa Bu Hiong memuji, tentu saja ikut berkelebatan dan kini dia mengimbangi kecepatan lawan. Keduanya kemudian lenyap dan Beng An memandang dengan penuh perhatian. Adiknya sudah mulai mengeluarkan tangan pedang dan tentu saja tangan pedang yang dimiliki gadis ini jauh lebih hebat daripada yang dimiliki kaosin. Sin. Angin sambaran yang digerakkan Swat Lian mampu membacok putus apa saja Seng berada dalam jarak dekat, seperti yang yang dibuktikannya dengan robohnya pohon di belakang Bu Hiong. Dan karena Swat Lian adalah putri langsung dari Hou Kiam, si pedang maut maka belasan jurus kemudian lawan dibuat kaget berkali-kali ketika baju dan rambut Bu Hiong terbabat. Kurang ajar. Hebat, ayah begitu Bu Hiong berseru berulang-ulang, jungkir balik dan sebentar kemudian terdesak. Laki-laki ini terbelalak dan marah, berkali-kali dia harus melempar tubuh bergulingan kalau tangan pedang gadis itu menyambar tajam dan mendesing bagai senjata pusaka saja dan ketika dia mundur-mundur dan suat lian mengejek lawan maka dalam satu bacokan miring tangan pedang gadis ini sempat mencium pundak lawannya. Brett! Bu Hiong terpelanting mengaduh. Bajunya robek, daging serasa dikoyak sayatan tajam. Dia tidak terluka karena telah mengerahkan sinkang. Sinkangnya ini mampu melindungi diri namun tetap juga dia kesakitan, Suat Lian diam diam terkejut dan ketika gadis itu gembira dapat membuat lawan jatuh bangun maka Bengan yang berseri-seri menonton pertandingan itu ikut girang. "Bagus, arahkan sekarang serangan-seranganmu ke muka lawan." Lian Moy, "Robohkan dan pergunakan jurus pedang lemas mengikuti angin." Suat Lian mengangguk. Dia sudah mengikuti petunjuk kakaknya itu. Kini tangannya lemas bergerak namun kaku ketika mendekati sasaran. Itulah pedang lemas yang dimaksud bengan Gerakannya tak diduga dan buhyong gusar. Dan ketika satu tusukan hampir saja mengenai matanya dan laki-laki ini berteriak mendadak ketika Suat Lian mengejar dan berkelebat menyusuli serangannya, Sekonyong-konyong Sam Kongkiam dicabut, mendesing dan angin sambarannya membuat Suat Lian terpekik. Kalah tajam dan kalah dingin kiam-ciangnya sendiri. Dan persis Swat Lian melakukan bacokan ke pinggang dan Bu Hiong bergulingan menangkis maka Swat Lian menjerit ketika ujung lengannya nyaris terpapas. Brett, Kini Swat Lian ganti bergulingan. Dia cepat menarik bacokannya kembali, lawan sudah melompat bangun dan Swat Lian terbelalak, mendengar lawan tertawa dan menggerak-gerakan Sam Kong Kiam. Pedang tiga sinar itu berkedip dengan mengeluarkan angin siut-siut yang tajam. Dari jarak setombak saja orang merasakan gerakannya seperti pisau cukur. Bukan main. Dan ketika Suat Lian melompat bangun dan pucat oleh gebrakan yang membuat ujung lengan bajunya buntung maka gadis ini tertegun dan kaget. Beng An berkelebat dan tak tega melihat adiknya terluka, Gebrakan tadi juga membuat pemuda ini berseru tertahan dan pucat. Sinar menyilaukan dari pedang tiga dimensi itu memang membuat orang mudah terkesiap. Dan ketika adiknya tertegun dengan kaki menggigil maka Bengan berkata, mendorong adiknya ini. Sekarang kau mundurlah, Lian Moi. Biar aku yang menghadapinya dan kau beristirahatlah. Tidak, Swatlian tiba-tiba menyambar kembali ikat pinggangnya, mengerahkan sinkang dan ikat pinggang itu mendadak kaku. Penasaran. Aku belum kalah, Anko. Kau yang mundur dan biarkan aku kembali menghadapi si sombong ini. Sing sing. Ikat pinggang itu bergerak dua kali, mengeluarkan desingan dan Swatlian melompat lagi menghadapi lawan. Matanya bersinar-sinar, kaget tapi juga marah. Dan ketika kakaknya, Wazwas dan Bu Hiong tertawa melihat kekerasan hati gadis ini maka laki-laki itu berkata, Majulah, mari kita main-main lagi, Nona. Kiam ciangmu yang hebat terpaksa membuat aku mencabut senjata. Majulah, dan hati-hati. Suat Lian tak dapat menahan diri. Bu Hiong mengejeknya dengan sikap pongah, lawan sebenarnya dapat didesak tapi berlindung di balik keampuhan pedang pusaka itu. Dia harus mengakui ketajaman Sam Kiong Kiam, pedang ini ngaris membuat tangannya buntung. Maka melihat lawan mengejek padanya dan suat Lian Gusar tiba-tiba gadis ini melejit dan sudah membentak, manusia sombong, jangan bongah dan begitu ikat pinggang meluncur lurus ke depan dan menusuk tenggorokan lawan tiba-tiba Lian sudah menyerang dan mempergunakan ikat pinggangnya sebagai pedang dikelit dan ditangkis dan Swat Lian terpaksa menarik serangannya ini menggantinya dengan serangan lain di mana ikat pinggang yang sudah kaku dan keras ini menikam dan menusuk bertubi-tubi cepat dan luar biasa karena Swat Lian mengerahkan ginkangnya. Tubuh gadis ini lenyap dan sebentar kemudian, sinar hitam bergulung-gulung mengelilingi Bu Hiong laki-laki ini terkejut tapi tertawa lebar. Dan karena dia memiliki sem kongkiam dan tusukan serta tikaman bertubi-tubi yang dilakukan Suat Lian memang berbahaya dan selalu menuju tempat-tempat mematikan. Maka Bu Hiong melompat sana-sini dan mempergunakan pedangnya itu menangkis, selalu coba membentur dengan senjata di tangan Suat Lian. Tentu saja Suat Lian marah, senjatanya itu tak mungkin diadu dengan Sam Kong Kiam, terang kalah, kalah tajam. Dan ketika gadis itu melengking dan gusar serta bingung karena senjatanya selalu dipapak Sam Kong Kiam yang luar biasa tajam akhirnya Suat Lian memekik berputaran cepat, mengelilingi lawan. Kim Emo Eng, kau licik. Kau hanya mengandalkan pedangmu yang ampuh itu. Haha. Orang bertempur tentu memela diri, Nona. Aku memang hanya memiliki pedang ini. Kalau kau tak mampu merobohkan aku sebaiknya menyerah saja. Keparat, kau sombong dan Swat Lian yang marah serta melengking tinggi mendadak menggerakkan tangan kirinya, senjata di tangan bergerak menusuk ulu hati lawan dan lawan menangkis. Suat Lian berbuat nekat dengan membiarkan ikat pinggangnya bertemu Sam Kong Kiam tentu saja putus, Sahabat hebat dia mengerahkan sinkang membuat benda lemas menjadi keras tetap saja ikat pinggangnya itu terbabat. Tapi begitu lawan terbahak menangkis senjatanya sekonyong-konyong jari telunjuknya bergerak cepat menotok leher kanan lawan. Tuk! Jari suat lian tiba-tiba membal. Gadis ini terkejut karena jalan darah yang diincar ternyata merupakan daging empuk saja. Sasarannya kosong, lawan tidak apa-apa, dan swatlian penasaran kembali menyerang dan mempergunakan taktik seperti tadi, yakni mengorbankan ikat pinggangnya dan menklok dua tiga kali. Ikat pinggangnya putus semakin pendek, namun setiap totokannya itu gagal. Gadis ini kaget dan tidak mengerti. Dan ketika lima enam kali dia tetap saja tak berhasil merobohkan lawan dan ikat pinggangnya kian pendek di babat Sam Kong Kiam akhirnya lawan terbahak dan balas menyerangnya. Lian Moi, awas. Suat Lian kaget. Saat itu dia mengorbankan senjatanya sudah tujuh kali, ikat pinggangnya ini hampir habis dan lawan berkelebat. Sam Kong Kiam mengeluarkan sinar menyilaukan dan Bengan berseru keras melihat adiknya dalam bahaya. Maka begitu pedang berkelebat dan Sam Kong Kiam menuju dada adiknya Tiba-tiba-tiba bengan membentak dan meloncat tinggi, kaki bergerak dan dengan gerak begitu cepat Pemuda ini menendang pundak lawan Suat Lian sendiri sudah membanting tubuh bergulingan tapi sisa ikat pinggangnya disambitkan ke depan Benda ini mirip belati tajam yang menyambar muka lawan, jarak demikian dekat Dan Bu Hiong terkejut Tak menduga kalau bang menyerangnya pula dari sebelah kiri. Dan karena sambaran ikat pinggang cukup berbahaya karena benda lemas itu telah menjadi kaku seperti pisau dan tendangan dari samping dinilai tak begitu berbahaya dibanding sambitan jarak dekat ini, maka Bu Hyong berseru keras merubah gerakan pedangnya menangkis ikat pinggang yang menyambar cepat itu. Krak. Sam Kong Kiam berhasil meruntuhkan benda ini. Bu Hyong selamat tapi karena tendangan dari samping tak dapat diahindari maka Bu Hiong mencelat dan jatuh bergulingan mengeluh kaget. Bagaimanapun tendangan Beng An bukanlah tendangan main-main, Beng An mengerahkan hampir segenap tenaganya di sini. Kalau orang biasa yang menerima tentu punda itu sudah remuk. Bu Hiong melompat bangun dan marah memandang pemuda itu. Dan ketika Beng An mendekati adiknya dan lega melihat Suat Lian tak apa-apa maka pemuda ini berkata. Nah, sekarang kau mundur, Lian Moi. Kau tak dapat mengatasi Kim M dan biar aku yang maju. Tapi aku belum kalah Suat Lian sengit. Dia licik mempergunakan keampuhan pedangnya itu. Anko. Kalau bukan karena Sam Kong Kiam belum tentu dia menang. Sudahlah, kita harus bersikap kesatria, ya, Lian Moi. Karena kau kehilangan senjata dan tak dapat meneruskan pertandingan maka anggap saja kau kalah. Sekarang biarkan aku yang maju dan kau menonton di pinggir, Beng An berkata halus, betapapun adiknya ini harus dibujuk karena Suat Lian merupakan gadis yang keras hati. Dengan lembut dan halus pula dia mendorong adiknya, Suat Lian milotot. Dan ketika gadis itu mau dibujuk dan Benggan tersenyum, maka pemuda ini membalik menghadap pilawan. Kun Eng, kau hebat. Tapi sayang kehebatanmu ternyata ditunjang Sam Kongkiam. Biarlah aku menggantikan adikku dan kita main-main sebentar. Serak bengan mengeluarkan ikat pinggangnya pula, sudah meluruskannya dan mengerahkan sinkang hingga ikat pinggang itu kaku, keras dan bergetar di tangan pemuda ini. Lalu sementara lawan terbelalak kepadanya pemuda ini melompat ke depan, kelima jari di tangan kiri berkerotok mencengkeram dan membuka. Majulah lantangnya. Mari main-main dan biar ku rasakan sendiri kelihayanmu. Bu Hiong terbelalak. Sebenarnya dia harus mengakui dalam pertandingannya melawan Suat Lian tadi bahwa Gadia itu memiliki ilmu yang hebat. Kalau tak ada Sam Kong Kiam di tangan barangkali dia roboh. Kini Seng kakak maju dan lawannya ini tampak lebih tenang Berarti lebih dapat menguasai diri dan orang begini berarti lebih terbahaya Beng An sendiri sebenarnya jarang bertempur Kini bertempur dengan lawan yang dianggap berat Lawan memegang Sem Kong Kiam. Tapi karena dia telah menantang dan pemuda itu ingin merasakan sendiri kehebatan lawan Maka Beng An bersiap-siap dan sudah meluruskan senjatanya itu Senjata yang aneh karena Bangan memang tidak membawa senjata lain kecuali itu, begitu juga adiknya. Mereka dapat mempergunakan apa saja sebagai pedang. Jarang bertempur membuat mereka jarang membawa senjata, padahal kalau pedang ada di tangan tentu kakak beradik ini akan lebih hebat lagi. Mereka tak perlu mengeraskan senjata lemas menjadi keras yang berani pengeluaran tenaga ekstra. Dan ketika lawan sudah maju menantang dan Bu Hiong tertawa aneh tiba-tiba laki-laki ini pun berkelebat ke depan dan berseru mengejek, "Tidak, kau dulu yang maju, anak muda. Kalau kau dapat merobohkan aku, tentu kau berhak membawa pedang ini." "Aku akan coba-coba," Bang An berkata tenang, melirik dan berhati-hati menghadapi pedang di tangan lawan. Lalu begitu lawan bersiap dengan senyum mengejek, tiba-tiba Beng An membentak dan sudah menyerang dengan satu serangan miring. Awas, Bu Hiong siap. Beng An menggerakkan senjatanya yang aneh ikat pinggang mi, luncur lurus menuju dadanya. Tentu saja disambut Sam Kong Kiam dan Bu Hiong tertawa mengejek. Pemuda itu tak mungkin mengadu senjata. Hal ini benar karena Bengan tiba-tiba menarik serangannya ikat pinggang membalik dan tiba-tiba menjadi benda lemas lagi. Dan begitu Bengan berserumi lompat ke kiri tahu tahu ikat pinggang yang lemas ini meledak nyaring di es isi kepala lawan. Tar! Bu Hiong terkejut. Dia tak menduga kalau Bengan mampu merubah-robah sinkangnya, dari keras menjadi lemas atau sebaliknya. Ini tentu saja membuat dia terkejut karena ikat pinggang sudah menyambar telinganya, ledakannya membuat terkesiap karena mirip petir di yang Bolong. Dan karena dia tak sempat menangkis dan satu-satunya jalan hanya melompat mengelak maka Bu Hiong melakukan ini dan sudah dikejar dengan serangan-serangan berikut, ikat pinggang mendadak berubah lagi menjadi kaku dan keras, menutup dan mendesing menuju kaki. Lalu ketika Sam Kong Kiam ikut bicara dan menangkis serangan ini maka senjata di tangan Bengan sudah berubah lemas lapi dan meledak menyambar tempat lain, bertubi-tubi dan cepat Bangan menyerang lawannya. Bu Hyong sibuk dan terpaksa bergerak cepat pula. Serangan lawan berubah-ubah. Dan ketika ikat pinggang itu menusuk dan meledak membingungkan lawan mendadak untuk pertama kalinya Bu Hyong dibuat bingung. Keparat, lihai sekali. Hebat, Beng An tak lekas menjadi gembira. Seruan lawan yang memuji berkali-kali tetap membuat pemuda ini bersikap biasa. Serangan-serangannya mulai menuju pada titik-titik pusat yang berbahaya, kening, metu dan bagian bawah. Sering berganti namun memiliki tenaga dan kecepatan yang semakin bertambah. Sam Kong Kiam tak banyak berdaya menghadapi serangan Beng An yang tak gampang diikuti, aneh tapi berbahaya dan ketika Bengan mempercepat gerakannya dan selalu menghindar bila Sam Kong Kiam menyambut maka satu kali ujung ikat pinggang meledak mengenai pundak lawan. Bu Hiong tak apa-apa. Laki-laki ini hanya terhuyung, ikat pinggang kembali bergerak dan kali ini berubah kaku. Bagai sebatang pedang senjata di tangan Bengan menusuk, tepat mengenai leher laki-laki itu. Tapi ketika pedang mental bertemu tubuh lawan yang dilindungi kekebalan Es Kang, maka Beng An Ganti terkejut mengerutkan kening. Haha, kau tak dapat melukai aku, anak muda. Boleh pilih sasaranmu, tapi berhati-hatilah, aku pun akan membalas. Beng An menjadi penasaran. Dia saat itu di atas angin, lawan dibuat bingung oleh perubahan pukulannya yang bervariasi. Inilah kelebihan Beng An dibanding adiknya tapi melihat dua tusukannya gagal menghadapi lawan yang kuat Bengan menjadi gemas dan marah juga. Ayo, kau pun boleh menyerangku, Kim Emo Weng. Jangan hanya menangkis saja Bengan membentak, diam-diam mempelajari kelemahan lawan dan coba mencari kelemahan ini. Seruannya disambut tawa oleh Bu Hyong. Hal itu dianggap sebagai penyerahan, Bengan tak dapat merobohkannya dan laki-laki ini gembira. Maka begitu lawan menyuruhnya menyerang dan Bengan memperlambat serangannya tiba-tiba Sam Kong Kiam menusuk dan membabat leher pemuda ini. Sing. Bengan merendahkan kepala. Dengan berani dia membiarkan pedang lewat beberapa senti saja di atas kepalanya, terkejut ketika sebagian rambutnya terpapas oleh angin sambaran pedang, baru oleh anginnya saja. Tapi karena dia telah mengatur strategi dan melihat kesempatan baik dengan ketiak lawan yang terbuka di atas kepalanya, tiba-tiba Bengan menggerakkan jari menusuk menotok bawah ketiak Tawan. Tuk, jari Bengan membal. Sama seperti adiknya Bengan merasa menusuk segumpal daging yang kosong, tempat ini tak memiliki jalan darah dan Bengan tertegun. Tapi karena dia tak boleh lengah dan lawan memutar tubuh tertawa mengejek, tiba-tiba ikat pinggang Bang Anmi ledak menyambar selangkangan. Tar ikat pinggang ini pun mental Bang An jadi terkejut ketika lagi-lagi untuk kedua kali dia merasa bagian itu kosong, agaknya lawan menarik anggota bagian tubuh ini ke dalam. Bang An tercekat, dan ketika dia terbelalak dan tertegun kalah. Cepat tahu tahu Sam Kong Kiam menyambar dan untuk pertama kali membabat senjatanya. Tas senjata bengan putus, ikat pinggang itu tinggal separoh, kini bengan berseru keras menghindari sambaran berikut, Sam Kong Kiam memburu dan lawan terbahak gembira. Rupanya sedikit hasil tadi membuat dia di atas angin. Beng An dikejar dan kini berlompatan menghindari Sam Kong Kiam, pemuda itu pucat. Dan ketika Bu Hyong tertawa bergelak dan Beng An berputaran mengelak dan menangkis tiba-tiba Beng An yang tadi di atas angin berubah menjadi di bawah dan terdesak. Anko, pergunakan biang lala menari. Jangan beri kesempatan lawan mendekatimu. Beng An sadar. Tiba-tiba dalam saat begitu dia mengeluarkan seruan panjang, tubuh yang berputaran mendadak meloncat tinggi. Beng An berjungkir balik dan melewati kepala lawan. Dan ketika Bu Hyong menggeram dan memutar tubuhnya tiba-tiba Bengan berpusing mengelilingi lawan dengan senjata yang tinggal separoh menikam dan menotok. Air, siluman. Ilmu yang aneh Bu Hyong berseru, menjadi marah dan mendongkol karena kini tangan lawan menjulur masuk keluar mengiringi gerakan senjata, ikat pinggang di tangan Bengan itu melakukan serangan bertubi yang amat cepat tingkahnya bagai lidah ular yang keluar masuk. Sam Kong Kiam kembali bingung menyambut sana-sini Beng An sekarang waspada untuk tidak terbacok lagi Senjatanya yang tinggal separuh itu harus disayang-sayang Dan ketika pemuda ini lenyap mengelilingi lawan dan tangan kiri juga mulai mendesing-desing dengan Kiam Ciang atau tangan pedang Maka Beng An tiba-tiba seolah memiliki dua senjata di kedua tangannya Keparat, benar-benar hebat Bu Hiong terbelalak Meta menjadi kabur dan tak dapat mengikuti gerakan bengan, terpaksa memutar cepat sam kong kiam di tangan hingga pedang itu membentuk gulungan cahaya yang membungkus dirinya. Sekarang bengan repot dan mengumpat, lagi-lagi dia tak dapat menyerang, tentu saja tak berani menembus bungkusan cahaya yang angin sambarannya saja sudah merontokkan daun-daun di atas kepala mereka. Dan ketika pemuda itu berputaran cepat dan biang lalah menari yang dimainkan bengan terus bergerak dan mengelilingi lawan maka Bu Hiong membentak dari dalam gulungan sinar pedangnya melontarkan pukulan aneh dengan tangan kirinya. Bocah, jangan berputaran dengan licik. Ayo sambut pukulanku kalau berani. Bengan marah. Ditantang dan dikira licik begini membuat pemuda itu naik darah. Pukulan tangan kiri lawan mencuat dari gulungan sinar pedang. Tentu saja dia tak takut dan merasa kebetulan, inilah saatnya dia menemukan titik kelemahan, lawan bisa ditarik dan menghentikan gerakan pedangnya. Maka begitu pukulan menyambar tiba dan saat itu bengan ada di depan, mendadak pemuda ini menyambut dan berseru keras. Duk! Dua lengan mereka bertemu. Bengan yang mau menarik tiba dua melihat tangan lawan dibuka, Kiranya lawan pun mau melakukan hal yang sama, yakni menarik dirinya dan membawa dirinya ke dalam gulungan es inar pedang, tentu saja Bengan tak mau dan mendahului. Tapi ketika lawan tertawa aneh dan cengkeraman Beng bertemu cengkeraman lawan sekonyong-konyong Bu membentak dan Beng terkejut melihat lengan lawan yang sudah berubah kehijauan seperti kulit ular. Ayah Beng terlambat, terkejut dan segera mencium bau amis dari lengan lawan yang terjulur kedua tangan mereka sudah saling cengkeram dan Bu Hiong membetot, saat itu mereka berkutat dan bengan kaget bukan main karena baru sekarang dia sadar bahwa pukulan lawan mengandung racun, entah apa itu namun bengan cepat menahan napas, tak mau menyedot dan tentu saja gugup. Beng An kurang pengalaman dalam pertempuran di dunia Kang Ong, dan ketika dia membentak dan coba melepaskan diri dengan menarik dan mendorong mendadak Sam Kong Kiam berkelebat dari samping menyambar leher pemuda ini. Haha mampus kau. Beng An dan Suat Lian terkejut. Beng An sampai putih mukanya melihat sambaran pedang itu, dia seharusnya menggerakkan ikat pinggang mendahului lawan setidak-tidaknya dengan ikat pinggang itu dia dapat mengacau konsentrasi lawan, Bu Hiong tentu harus berpikir seribu kali bila Bengan menimpuk sisa senjatanya itu, seperti Suat Lian tadi misalnya. Tapi karena Bengan dalam keadaan gugup dan juga rasa gatal yang menyerang tangannya akibat cengkeram mencengkeram itu membuat dia terbelalak dan lupa akan semuanya maka pedang membabat dan Suat Lian terpekik. Awas! Suat Lian sudah berkelebat cepat. Kaki gadis ini bergerak menendang sebuah batu, Lumayan besarnya, menyambar dan menangkis sembelung kiam pecah dan tiba-tiba menjadi dua ketika bertemu ketajaman pedang itu. Kebetulan mencelat ke kiri dan ke kanan menghantam pelipis Bu Hiong. Lawan terkejut dan berseru tertahan. Namun karena pedang tetap menyambar dan Bu Hiong juga tak dapat mengelak sambaran dua batu kecil itu maka Bu Hiong terpekik sementara Beangan juga mengaduh ketika pedang menyerempet pundaknya. Untung keserempet. Tak tak berat. Dua laki-laki itu sama-sama terpelanting bergulingan. Bang An terlepas dari maut berkat pertolongan adiknya. Suat Lian berkelebat mengangkat bangun kakaknya ini, terkesiap melihat lengan kakaknya berubah kehijauan. Kena racun. Dan ketika Bang An mengeluh dan memandang pundaknya yang luka pula mendadak pemuda ini roboh dan jatuh kembali. Aduh, Kim Emo eng curang, Lian Moi. Dia menggunakan racun dan licik. Suat Lian marah, terkejut sekali, cepat mengambil obat penawar dan menyuruh kakaknya minum. Tapi begitu Beng An menelan obat ini dan mengeluh dua kali tiba-tiba pemuda ini terguling dan pingsan. Keparat Suat Lian melompat bangun. Kau Jahanam tak tahu malu, Kim Emo Ueng. Kau licik dan curang. Kau melukai kakakku dan Suat Lian yang marah membentak nyaring tiba-tiba berkelebat dan menyerang Bu Hiong bertubi-tubi, nekat dan mempergunakan kaki tangannya untuk merobohkan lawan. Bu Hiong terkejut dan mundur-mundur, pedang bergerak dua kali dan lengan baju es inona putus. Suat Lian tidak peduli dan terus menyerang. Laki-laki ini terbelalak dan kaget. Kemarahan Suat Lian persis kemarahan Salima. Tak takut atau gentar menghadapi kematian. Dan ketika gadis itu terus memaki-makinya dan tangan pedang menyambar-nyambar akhirnya dalam satu kelengahan yang tidak disengaja loher laki-laki ini terpukul. Plak! Bu Hyong terjengkang. Di bergulingan menjauh, Suat Lian mengejar dan berseru keras lagi. Tangan pedang bergerak dan kembali mengenai lawan. Bu Hyong batuk-batuk dan ragu mempergunakan Sam Kong Kiam, Entah kenapa mengamuknya gadis ini mengingatkan akan Salima, wajah Swat Lian seolah menjadi wajah Salima Dan ketika Bu Hiong mengeluh dan terhuyung mengelaksana sini mendadak laki-laki ini muntah darah Aduh, tobat, Salima, tobat Swat Lian terkejut orang tiba-tiba menyebutnya sebagai Salima, lebih terkejut lagi melihat lawan melontarkan darah Padahal sebenarnya berkali-kali lawannya itu mampu menahan pukulannya dengan sinkang. Jadi aneh kalau Kim Mou Eng ini terluka, Suat Lian tentu saja tidak mengerti dan bingung, sejenak merandek namun kembali meneruskan serangan-serangannya. Dia marah melihat lawannya ini melukai kakaknya dengan pukulan beracun. Dan ketika lawan didesak dan terus mundur-mundur dengan sikap yang aneh mendadak lawannya itu memutar tubuh dan lari meninggalkan pertempuran. "Nona, urusi kakakmu. Kita hentikan perkelahian ini." Suat Lian kembali terkejut. Orang muntahkan darah untuk kesekian kalinya, kini darah itu berwarna kehijauan. Kim Emlau eng rupanya keracunan. Tapi Suat Lian yang tak membiarkan orang lari dan meninggalkan pertempuran tiba-tiba mengejar dan membentak, "Tidak, kau mampus dulu, Kim Mo-ueng. Bayar dulu hutang kesalahanmu pada kakakku dan Suat Lian yang melakukan pukulan dari belakang tiba-tiba menyambar dan tepat menghantam punggung orang." Des. Bu Hyong terguling-guling. Untuk kesekian kalinya dia mengeluh, terhuyung dan melompat bangun dengan bingung. Geraman pendek terdengar dari mulutnya, metaliar ke kiri kanan. Dan ketika Suat Lian kembali menyerangnya dan nekat tak mau membiarkan dia pergi sekonyong-konyong, tangannya meraup dan segenggam pasir dihamburkan ke muka gadis ini. "Pergilah!" Suat Lian terkejut. Dia terpekik tak mengira perbuatan itu, mengelak namun masih kemasukan juga. Pasir-pasir yang lembut memasuki matanya tentu saja dia mencak-mencak dan memaki kalang kabut. Matle tak dapat dipakai melihat dan. Suat lian marah bukan main, cepat membersihkan dan membuka kembali matanya. Namun ketika dia memandang dan mencari-cari lawannya telu dengan metu yang masih pedih ternyata lawannya itu telah lenyap. Keparat, kau licik, Kim Emo Ueng. Kau curang suat lian membanting kaki, gusar dan marah dan hampir dia menangis. Suat Lian coba mencari lagi tetapi gagal. Dan karena lawan benar-benar meninggalkannya -benar Suat Lian tak tahu lagi kemana lawannya itu pergi akhirnya gadis ini menghampiri kakaknya dan cemas melihat kakaknya belum siuman juga. Wajah kakaknya itu kehijauan pula, Suat Lian akhirnya benar-benar menangis, tak mampu dia menolong kakaknya itu lebih jauh dan karena kakaknya keracunan dan hanya ayahnya lah yang dapat mengobati kakaknya itu akhirnya Suat Lian menyambar dan memanggul kakaknya ini pulang ke Cebu. Sama dengan sama dengan sama dengan DWKZ 0 SMHN 00 Abu sama dengan sama dengan sama dengan, sama dengan. Hektometer, Shang Tok yang ganas Pukulan beracun yang benar-benar berbahaya begitu ayahnya berkata ketika terkejut melihat kedatangannya Suat Lian telah tiba di rumah, tiga hari tiga malam melakukan perjalanan cepat tanpa berhenti. Kini sambil menangis dia meletakkan kakaknya ini di lantai. Si pedang maut Hu Beng Kui cepat memeriksa dan ketika Suat Lian bercerita bahwa dia telah bertemu Kim M. Lau Eng dan Kim M. Eng melukai kakaknya maka alis jagot tua ini berkerut-kerut. Suruh kelima Suhengmu mengurusi semua pekerjaan hari ini. Aku tak mau diganggu begitu Hu Beng Kui memerintah puterinya menaruh telapak tangan dan segera menyalurkan singkangnya di punggung Seng Anak. Tiga hari tiga malam ini Beng An hanya diberi obat penawar, muka pemuda itu semakin pucat kehijauan, Hu Beng Kui marah. Sebagai orang berpengalaman tentu saja dia tahu pukulan apa yang diterima putranya itu pukulan beracun yang dikenal sebagai Chang Tok Jiu, racun hijau. Suat Lian dan kakaknya kurang pengalaman dalam menghadapi pukulan-pukulan macam begini, dia memang tak memperbolehkan putra-putrinya turun ke dunia Kang O, baru kali ini. Maka ketika anak-anaknya kembali dan Bengan mengalami luka pukulan berat akhirnya pendekar ini agak menyesal dan cepat menolong putranya itu, menyuruh Suat Lian menyeduh ramuan-ramuan tertentu dan kini dengan telapak di punggung dan menyalurkan es inkangnya. Dengan sinkang itu pendekar pedang ini hendak melenyapkan racun yang mengeram, membakarnya. Dan ketika dua jam kemudian pendekar ini mengeluarkan peluh dan racun dibakar dari dalam tiba-tiba tak lama kemudian uap hijau menguar dari tubuh bengan, naik dan keluar dari tubuh pemuda itu, baunya menyengat, amis dan busuk. Suat lian menutupi hidung mencium bau tak sedap itu, seperti kentut bercampur bau bangkai. Dan ketika sejam kemudian pendekar pedang ini menambah tenaganya dan bekerja keras mendadak bengan membuka matu dan mengeluarkan keluhan lirih. Dia sadar, minumkan ramuan itu dan bawa ke sini segayung air dingin Hu Beng Kui melepaskan tangannya, tubuh basah kuyup oleh keringat dan swat lian cepat maju, ramuan diberikan dan pendekar pedang ini mengguyur muka putranya dengan air dingin itu. Tak ayal bengan gelagapan dan bangkit duduk kaget dan membelalakan mata. Tapi melihat ayah dan adiknya ada di situ dan seng ayah bersimbah peluh tiba-tiba pemuda ini menjadi girang. Ayah Bengan mau melompat turun, berseru dan lupa bahwa dia baru saja terkena pukulan beracun, seng ayah cepat mengibas dan suat lian menahan kakaknya ini Bengan hampir saja terjelunguk. Dan ketika pemuda itu terkejut dan sadar mendapat isyarat maka adiknya berkata, SST, Kau baru sembuh, Anko. Jangan banyak bergerak dan cepat minum ini. Beng An tertegun. Adiknya telah mendekatkan semangkok besar minuman panas, obat yang pahit dan hitam. Seng ayah mengangguk dan Beng An teringat, sekarang dia teringat bahwa dia terkena pukulan beracun, tentu saja girang ayahnya menolong, kontan menerima mangkok obat itu dan langsung menenggaknya. Sekali cegukan obat itu amblas di perutnya. Dan ketika benggan merasa perutnya hangat dan lengan yang kehijauan juga sudah pulih seperti sedia kala tiba-tiba pemuda ini berseru, mana Kim E Eng, Lian Moi? mana manusia curang yang tidak tahu malu itu. Hektometer, suat Lian mengepal tinju. Kim E Eng lari, anko, aku tak dapat mengejar dan menolongmu, diakalah olehmu. Tidak, suat Lian merah mukanya. Dia melarikan diri tanpa sebab yang ku mengerti. Melarikan diri? Kenapa? Aku tak tahu. Suat Lian menggeleng aku juga heran dan tak mengerti perbuatannya itu, Anko. Tapi kalau dia tetap melayani ku barangkali kita berdua sudah tak dapat bertemu ayah lagi. Sam Kong Kiam di tangannya terlalu hebat. Beng An melompat turun, mengangguk. Ya, pedangnya itu terlampau luar biasa, Lian Moi, kau sudah menceritakannya kepada ayah Bengan bergidik, harus mengakui ketajaman Sam Kongkiam dan kini ayahnya mengangguk. Suat Lian memang telah menceritakannya kepadanya. Dan ketika dua putra putrinya menarik kursi masing-masing pendekar pedang ini berkata, kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan untung kalian dapat pulang dengan selamat, meskipun Bengan terluka. Dan karena kalian tahu di... Mana kalian bertemu dengan Kim Eng maka besok tunjukkan padaku dan kita bertiga berangkat lagi. Ah, ayah mau turun tangan? Agaknya begitu, Anji. Keampuhan pedang tiga dimensi menarik perhatianku. Kalian rupanya benar-benar tak sanggup menandingi pedang itu. Biar aku yang maju dan dua hari lagi kita berangkat? Tapi aku sudah sehat, ayah. Beng An berseru. Rupanya penasaran tapi juga girang dan aku sanggup berangkat hari ini atau besok. Tidak, Seng Ayah tetap menggeleng. Racun di tubuhmu memang telah sirna, Anji. Tapi kekuatan tubuhmu belum putih benar. Kau masih lemah biar kau beristirahat dua hari ini sementara aku akan mengatur kelima suhengmu meneruskan pekerjaan. Bang An terdiam. Kalau ayahnya sudah bicara seperti itu tak mungkin dia membantah lagi. Suat Lian tersenyum dan menoleh kakaknya ini, memberi pandangan penuh arti dan bengan menarik napas panjang, senyum kecut muncul di sudut bibirnya. Dia maklum akan perintah sekaligus nasihat ayahnya ini. Dan karena Seng ayah sudah memutuskan begitu dan mereka terpaksa menurut, maka Bengan disuruh ayahnya untuk memulihkan tenaga sendiri kau harus mengumpulkan tenagamu, bersama Dila dan pulihkan tenaga sendiri agar sisa-sisa racun benar-benar lenyap. Beng An lagi-lagi tak dapat membantah. Hari itu dan hari kedua dia diharuskan mengumpulkan tenaga, memulihkan sinkangnya dan duduk bersila. Suat Lian telah keluar untuk menyiapkan yang lain-lain, gadis itu pun tak dapat membantah ayahnya. Dan ketika dua hari lewat, Jago pedang itu memanggil semua muridnya maka berkatalah pendekar ini sebelum berangkat. Kalian berlima teruskan pekerjaanku sebagaimana biasa. Aku dan Bengan serta Suat Lian akan pergi, kami mencari Kim Emo Ueng. Kalau ada urusan-urusan yang tak dapat kalian selesaikan biar ditunda dulu sampai kami kembali. Apakah tak dapat diwakili kami suhu kaosin? Murid termuda bertanya, sudah mendengar perihal semuanya dan kecurangan Kim Mo atau dua di antara kami mewakili suhu menghadapi pendekar rambat emas itu? Tidak, Sam Kong Kiam di tangannya terlalu berbahaya. Kau sin. kalau toh kalian semua pergi, maka pekerjaan di sini tak ada yang mengurus, tapi dan atau tiga di antara Teju Sanggup tidak perlu berlima." "Tidak, aku menginginkan kalian di es ini," Kau sin. Pedang itu benar-benar terlampau berbahaya dan kalian mungkin kurang pengalaman. Sudahlah, kalian tunggu kami kembali dan urus pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasa jago pedang itu tak mau berpanjang lebar lagi, memutus bantahan muridnya dan kaosin serta empat suhengnya tak berani lagi bicara. Mereka pun tahu tak suhu mereka ini, keras dan tegas. Dan ketika hari itu suhu mereka berangkat dan Bengan serta adiknya menyimpan pedang di belakang punggung dan tampak begitu gagah dengan pakaian baru yang ringkas maka mereka kagum memandang dua sumoi dan sute itu, terutama Suat Lian, tampak semakin cantik dan gagah. Selamat jalan, sumoi. Hati Hati-hati selamat jalan, sute. Hati-hati. Bengan dan adiknya mengangguk. Mereka sudah naik ke kereta bersama ayah mereka, Hu Beng Kui tak mau menunjukkan kepandaian di dalam kota, menyuruh kusir berangkat dan mereka seolah keluarga hartawan yang ingin pesiar. Kusir pun menurut. Tapi begitu mereka tiba di perbatasan kota yang sepi dan jago pedang ini menyuruh kereta berhenti maka dia sudah meloncat keluar diikuti dua anaknya. Cukup, pulanglah. Sekarang kau kembali dan kami akan berjalan kaki Hu Beng Kui berkelebat, untuk pertama kali dia menunjukkan kepandaiannya pada bawahan, tiba-tiba lenyap dan hilang seperti iblis. Suat Lian dan Beng An tertawa melihat kusir mereka itu melongot, memang pembantu mereka itu hanya mendengar-dengar saja tentang kepandaian pendekar ini, tak berani bicara dan juga tak berani bertanya. Tentu saja kaget melihat majikannya lenyap sebelum kata-katanya selesai. Dan ketika Bengan serta adiknya juga mengikuti jejak Seng ayah dan mereka lenyap dari depan kusir ini maka dari kejauhan. Suat Lian berseru tertawa, "Ai Lopek, jangan domblong saja. Ayah menyuruhmu pulang dan pulanglah jangan ceritakan peristiwa ini pada siapapun." Seng kusir baru sadar sekarang dia terkejut, menjatuhkan diri, berlutut dan berulang-ulang mengucap janji. Keluarga itu memang dianggap sebagai dewa atau orang-orang aneh saja. Dia adalah pelayan biasa yang tidak memiliki kepandaian seperti Kaosin dan empat suhengnya itu. Maka begitu mendapat peringatan dan disuruh pergi buru-buru, kusir ini mengangkuk dan meloncat ke atas keretanya kembali, memutar kereta dan pulang ke Cebu. Entah kenapa mukanya tiba-tiba penuh keringat Kalau tidak mengenal majikannya bertahun-tahun tentu dia akan menganggap ketiganya hantu-hantu yang pandai menghilang Begitu hebat dan luar biasa Dan ketika kereta berderap kembali memasuki kota Cebu maka di sana suat Lian tertawa-tawa mengejar ayahnya Ayah, Ailopek seperti melihat setan Kau membuatnya terkejut dan kaget kui tak tersenyum dia sedang memusatkan perhatian pada Kim Emo Eng, diam-diam meraba sebatang pedang hitam di pinggangnya, pedang lentur tapi yang tajam luar biasa. Itu pun pedang pusaka dan entah bagaimana kalau nanti berhadapan dengan Sam Kong Kiam. Pedangnya itu terbuat dari baja pilihan bercampur batu bintang, kerasnya sudah diuji dan batu sebesar apapun, terbacok mudah bila bertemu pedangnya ini. Dia menamakan pedangnya itu Hek Sengkiam, pedang bintang hitam Maka ketika puterinya menegur dan berseru tentang perbuatannya jago pedang ini seolah-olah tak mendengar Hektometer, tak perlu banyak bicara di saat ini, Lian Ji Aku ingin kalian semua serius dan cepat menemui Kim Emo Suat Lian cemberut Memangnya sehari bisa sampai Aku harus berlari tanpa henti tiga hari tiga malam, ayah Sebaiknya tak perlu serius dan dua hari ini kau ajak kami menikmati perjalanan. Benar, kami hampir tak pernah keluar bersamamu, ayah. Ini kesempatan bagus bagi kami untuk menikmati perjalanan keluarga, sebelum bertemu Kim Emo Ueng Bengan menyambung. Huh, memangnya kalian mau bersenang-senang? Bukankah di Cebu kalian dapat melakukan itu tanpa halangan? Tapi ini lain, ayah. Kami ingin mendapatkan perhatianmu sebelum kita bertemu Kim Mou Eng Suat Lian berkata lagi, membuat ayahnya menoleh dan si jago pedang bertanya apa maksud putrinya itu, kenapa putrinya bicara tentang perhatian. Dan ketika dengan mulut sedikit cemberut Suat Lian berkata bahwa dia ingin dimanja ayahnya dengan makan minum bersama atau tinggal di penginapan yang baik karena jarang mereka dapat melakukan itu tiba-tiba pendekar ini tersenyumkah seperti anak kecil, tingkahmu lucu. Hektometer, ayah tak mau menyenangkan kami. Menyenangkan apalagi? lagi? Bukankah dicebu hampir semua permintaan kalian kuturuti? Sudahlah, ini bukan perjalanan santai, Lian Ji. Aku ingin cepat ketemu dan berhadapan dengan Kim Emo yang itu Hu Beng Kui tak menggubris lagi, dua anaknya disuruh diam dan Suat Lian serta kakaknya kecewa. Suat Lian mendongkol. Maka ketika malam tiba dan mereka terhambat di tengah hutan tiba-tiba gadis ini mogok dan tak mau meneruskan perjalanan. Sudah, di es ini saja kita boleh berteman nyamuk dan ular suat lian berhenti, Seng Ayah terkejut karena sebenarnya pendekar pedang itu menghendaki perjalanan diteruskan, putrinya mogok dan untuk pertama kali protes. Dan ketika Suat Lian membanting pantat terisak di rerumputan akhirnya Bengan mengikuti adiknya dan duduk memandang ayah mereka. Benar, kita berhenti di sini saja, ayah. Aku capek dan Lian Moik pun rupanya letih. Kalau kau mau melanjutkan perjalanan biar ayah di depan dulu besok kami menyusul. Pendekar ini tertegun. Kalian Singting? 20 li lagi ada dusun Linciung, Beng An. Kita beristirahat di sana dan minta sekedar makanan pada penduduk. Tidak, aku tak lapar. Yah, aku juga tak haus dan ingin tidur di hutan ini. Sudah lama aku tak bertemu nyamuk maupun ular. Biar malam ini aku berkawan mereka dan kau tidur di dusun Lencan itu, Suat Lian ngambek, bilang tidak lapar tapi perut tiba-tiba berkeruyuk. Hu Beng Kui tersenyum dan tiba-tiba tertawa tergelak. Kalau sudah begini dia dilulu, disanjung kebohongan oleh putrinya itu, tentu saja mengerti dan teringat percakapan pagi tadi. Maka berkelebat menepuk pundak putrinya ini, dia berkata, "Baik. Aku menyerah pada kalian, anak-anak. Ayo bangun dan kita ke siang. Di sana kita menginap dan cari. Losmen yang bagus, boleh makan yang enak-enak dan kalian puaskan diri. Tapi ingat kita harus lari cepat satu jam lagi sebelum tiba di kota itu. Hu Beng menarik bangun putrinya, kata-kata ini membuat mata putrinya bersinar dan bibir yang cemberut itu mendadak tersenyum. Suat Lian merasa permintaannya dikabulkan. Tapi karena dia gadis manja dan tentu saja pura-pura menolak dia berkata, aku tak ingin kemana-mana. Aku ingin di es ini saja. Kalau ayah mau ke siang silahkan pergi. Eh Hu mengenai watak anaknya. Kau mendongkol. Baik, aku minta maaf padamu, Suat Lian. Dan biar ku kesalahanku itu dan si jago pedang yang tiba-tiba menyambar puterinya memanggulnya di pundak mendadak tertawa berseru pada putranya, Bengan, ayo jalan. Adikmu yang manja ini memang ingin menghukum ayahnya, haha dan ho beng yang berkelebat sambil memondong anaknya seperti anak kecil tiba-tiba sudah meluncur dan keluar dari hutan. Suat Lian terkekeh dan Beng An tersenyum. Kalau sudah begitu tampaklah betapa kasih ayah mereka itu, Beng An tersipu melihat adiknya di pondong. Tapi karena ayahnya berkelebat dan mau tak mau dia harus angkat kaki akhirnya Beng An menyusul dan berkelebat mengejar ayahnya itu. Yah, lempar saja si bengal itu. Kenapa di pondong seperti anak kecil? Haha, adikmu pingin disayang, Beng An. Biar kulaksanakan permintaannya itu dan jangan kau marah. Sekali tempo ayah memang harus tunduk kepada kemauan anaknya. Beng An tertawa. Tiba-tiba saja kemesraan di antara mereka tumbuh. Hu Beng Kui menyambar lengan putranya pula dan Beng An merasakan kasih yang hangat dari jari-jari ayahnya itu. Inilah yang mereka inginkan. Dan ketika Pendekar itu memanggul puterinya menuju siang dan lengan bengan di cengkeram ayahnya dengan lembut maka suat lian tertawa-tawa di punda ayahnya itu. Yah, beginikah ketika aku kecil kau memondongku? Berapa kali sehari kau memondongku? Haha, kau cerewet seperti masa kecilmu, suat lian. Aku ratusan kali menggendongmu setiap kau merengek. Ada apa, minta ditampar pinggulmu pula seperti masa kanak-kanak dan ketika Suat Lian terkekeh dan Seng Ayah bercanda dengan mereka akhirnya sejam kemudian Hu Beng Kui dan anak-anaknya tiba di Seyang, tentu saja di pintu gerbang kota Suat Lian meloncat duluan, gadis ini berseri-seri dan bahagia memandang ayahnya. Dan begitu mereka masuk kota dan Suat Lian hilang cemberutnya langsung gadis ini mencari penginapan yang paling baik. Kita ke jantung kota, cari penginapan bertingkat dan pilih yang di atas. Ya, ya, aku tahu, ayahnya tertawa, kau selamanya minta yang serba baik, anak nakal. Kita cari losmen bertingkat dan tidur di atas hu Beng Kui menuruti putrinya, mendapatkan losmen yang dimaksud dan malam itu mereka meminta tiga kamar. Beng An mengerutkan kening dan minta dua saja, biar dia dan ayahnya itu tidur bersama. Katanya demi pengiritan, Hu Ku Beng Kui mau menolak tapi melihat sinar aneh di mata putranya itu, rupanya Bengan pun ingin tidur bersama Seng ayah menikmati kasih sayang seperti adiknya tadi. Pendekar ini tersenyum, tentu saja tak menolak dan kali ini dia memenuhi keinginan putranya. Malam itu ayah dan anak tidur bersama, Bengan merasakan kenikmatan sendiri dalam tidur bersama ini. Memang tak pernah dia tidur bersama ayahnya sejak dia berangkat dewasa, tentu saja itu merupakan kenangan manis bagi pemuda ini. Dan ketika keesokan harinya mereka bangun tidur dan seng ayah membuka jendela maka Suat Lian mengetuk pintu ribut-ribut, rupanya sudah bangun duluan. Yah bangun. Sudah siang. Ayo sarapan dan nikmati hidanganku ini. Si jago pedang keluar. Hektometer, kenapa ribut-ribut? Hidangan apa? Lihat, aku mendapatkan bubur ayam ya, dan kecap asin. Ayo kita sarapan mumpung masih panas. Hu Beng Kui tersenyum. Di depan pintu kamar Suat Lian telah membawa tiga mangkok bubur yang mengepul harum, bubur ayam kesukaannya, juga kecap asin. Putrinya begitu gembira menawarkan semuanya itu cepat pendekar ini menyambut dan seorang pelayan membawa meja kursi bubur dan lain-lainnya itu ditaruh. Dan ketika bengan muncul dan keluar dengan muka segar maka pemuda ini pun tersenyum memandang adiknya, wajah berseri-seri. Yah, kebiasaan anakmu ini tak hilang juga. Selalu menggedor dan suka membuat ribut di pintu kamar. Hai hik, aku tak sabar menanti kalian, koko. Aku terbangun karena dengkur yang terlalu kerasi. Siapa mendengkur tentu kaul. Tidak, Aku tak pernah mendengkur dan tentu ayah. Ayah semalam pulas dan mendengkur. Aku tahu dan. Haha sudahlah, anak-anak. Kalau bertengkar begini saja kapan kita menikmati bubur? Ayo makan, jangan ribut Beng kui tertawa tergelak. Pagi itu dia gembira karena perjalanan ini memang menggembirakan benar. Melihat dua anaknya ribut menimbulkan satu kegembiraan sendiri di hatinya, Suatlian dan kakaknya tersenyum. Dan ketika sang ayah menyambar mangkok bubur dan mengeduk isinya maka dua kakak beradik itu tertawa mengikuti, menyambar mangkok masing-masing dan tak lama kemudian isinya pun habis disikat. Bubur ayam dengan kecap asin sungguh nikmat. Dan ketika Suat Lian mengusap bibirnya yang berminyak maka seorang gadis muncul di tangga loteng, di antar pelayan. Ini, Nona. Silahkan beristirahat. Suat Lian tertegun. Dia melihat seorang gadis berkulit hitam manis mendapatkan kamar sebelah, cantik dan gagah dengan topi burung Raja Wali di atas kepalanya. Semuanya menoleh dan kagum memandang gadis itu. Yang diperhatikan bersikap acuh dan dingin. Ada kesan angkuh pada tamu baru itu, rupanya gadis itu mencari kamar dan kebetulan berada dekat dengan kamar Swatlian bersebelahan. Dan ketika pelayan menyerahkan kunci dan gadis itu masuk, maka Hu Kui berkata perlahan, seorang gadis Kang Ou, rupanya bangsa Tartar. Suat Lian tertarik. Kau tahu, yah. Dia gadis asing? Ya, kulit dan mukanya itu jelas menunjukkan dia bangsa Tartar. Tapi mukanya murung, sebaiknya tak usah kita mengganggu dan biar dia sendirian. Tapi aku ingin berkenalan Beng An tiba-tiba berkata tanpa sadar, terkejut sendiri. Aku, eh, apa yang kukatakan ini dan ketika pemuda itu tersipu merah mendengar suara hatinya yang terloncat keluar maka suat lian terkekeh berseru menggoda, "Uncle, kau rupanya kasmaran. Baru sekali ketemu sudah jatuh cinta? Hus bengan merah mukanya. Aku maksudkan berkenalan dengan kepandainya, Lian Moi kalau dia gadis Kang Ong tentu kepandainya tinggi. Haihi bukankah sama saja? Berkenalan dengan kepandainya atau orangnya tiada beda. Kau tak perlu. Berpura-pura dan aku tahu kau kagum memandang sejak tadi, kau melotot. Sudahlah, Hu Mi Lerai tersenyum melirik putranya. Jangan keras-keras. Lianji, tamu itu dapat mendengar dan kita disangka kurang ajar. Kalian tak perlu ribut dan hari ini kita meneruskan perjalanan. Kakakmu tak serius. Tak serius apa? Lihat, Anko kecewa ayah. Begitu kau bilang mau melanjutkan perjalanan tiba-tiba kakakku yang baik ini terkejut. Lihat, tuh, matanya Swatlian Lian berolok-olok menggoda Seng kakak dan Beng An terkesiap. Memang dia terkejut mendengar perjalanan mau diteruskan, hati tiba-tiba kecewa, Seng adik melihat dan langsung saja Swat Lian yang nakal itu mencoblosnya, tentu saja dia kaget. Dan ketika ayahnya memandang dan bengan gugup tiba-tiba pemuda ini bangkit berdiri berseru geram. Siapa kecewa? Siapa terkejut? Kalau mau berangkat tentu saja aku mau. Hayo dan bengan yang gemas melotot pada adiknya tiba-tiba disambut ketawa ayahnya yang geli melihat tingkah dua anaknya itu. Sudahlah, kalian lagi-lagi bertengkar. Kenapa ribut melulu? Kau jangan menggoda kakakmu, Lian. Kakakmu tak apa-apa dan mari kita turun. Perjalanan tertunda semalaman setelah kita menginap. Dan Hu Beng Kui yang berkemas untuk melanjutkan perjalanan lalu membayar sewa kamar dan diam diam memperhatikan putranya itu. Tampak jelas bahwa mukanya memang kecewa. Beng an rupanya berat meninggalkan tempat itu setelah melihat kedatangan si gadis Tartar. Jago pedang ini ingin menguji dan mengajak putranya berangkat. Kekecewaan Beng An disembunyikan dan jago pedang ini pun diam-diam tertarik pada gadis di tempat penginapan itu. Sebenarnya juga ingin tahu tapi terhadang perjalanan mereka. Mencari Kim Em Eng dia ingin secepatnya menemui lawannya itu dan merampas Sam Kong Kiam. Beng An agak murung dalam perjalanan kali ini, sering melamun. Suat Lian sering memberi isyarat padanya dan menyuruh ia melirik putranya itu, Jago pedang ini tersenyum. Dan ketika perjalanan dilanjutkan dan hari kedua mereka menginap di kota Lusin mendadak tanpa disangka mereka bertemu kembali dengan gadis tartar itu, di penginapan yang kebetulan dituju pendekar itu, gadis itu sudah lebih dulu di situ, sama-sama di loteng. Eh, ketemu lagi, nonahu kui terpaksa menegur, terkejut dan heran. Kau sendiri? Perkenalkan. Kami keluarga Hou ini putra putri Hu Bengan dan Hou Suat Lian jago pedang itu terpaksa menyapa, mereka berada di penginapan yang sama dan kebetulan mendapat kamar yang bersebelahan pula. Entah bagaimana semua kebetulan ini terjadi lagi. Si jago pedang terkejut dan heran, kini dah melihat metu yang tajam dan penuh tenaga sinkang dari gadis yang ditegur ini. Lawan rupanya terkejut dan heran juga. Gadis itu tertegun. Tapi ketika Hu Beng memperkenalkan diri dan dia terpaksa membalas muka dengan sedikit anggukan gadis itu berkata, Maaf, aku Malisa. Aku telah mengenal kalian ketika di siang, silahkan kalian beristirahat dan tidak mau menanggapi jauh-jauh gadis ini sudah meninggalkan Hu Beng dan dua anaknya memasuki kamar. Sombong Suat Lian berseru kenapa begitu angkuh budak betina itu, yah. Apakah perlu diakul Hajar? SST Seng ayah mencengkeram putrinya. "Jangan membuat ribut, Lianji. Gadis itu rupanya tinggi hati tapi biarlah, mudah-mudahan kita tak ketemu lagi dan tak usah bercakap-cakap." Pendekar ini mendongkol betapapun dia. Tersinggung tapi sebagai orang yang telah cukup umur dia dapat menahan diri. Beng An terkejut dan kecewa juga. Bukan kecewa karena ayahnya tak dihargai melainkan kecewa kenapa gadis itu masuk ke kamarnya lagi, berarti kesempatan emas yang hanya sejenak itu lenyap. Beng An memaki ketidakberuntungannya. Dan ketika mereka memasuki kamar dan duduk beristirahat, maka pendekar pedang ini memesan arak. Bawa kemari yang terbaik, kami ingin minum. Pelayan mengangguk. Tak lama kemudian arak sudah diantar, Baunya harum dan hau bengkui menenggak araknya bengan termangu melihat kebiasaan ayahnya yang jarang dilakukan ini, agaknya seng ayah mendongkol dan ingin melepas kemendongkolan dengan menenggak arak. Rupanya sikap gadis tartar itu masih menyinggung ayahnya, Suat Lian mengerutkan kening dan menegur ayahnya itu dan bengan yang termangu menyandarkan diri tiba-tiba bangkit berdiri. Yeh, aku ingin jalan-jalan sebentar. Aku ingin keluar, si jago pedang mengerutkan kening mau kemana? Melihat-lihat kota, yah. Sekedar membuang waktu karena aku belum ingin tidur. Tapi ini sudah malam. Aku hanya sebentar saja, sekitar losmen. Baik, tapi jangan buang tenaga cuma-cuma. Beng An. Besok kita sudah di tempat tujuan dan kau harus menjaga kondisimu. Aku tahu, yah, Sebentar saja bengan yang keluar kamar menutup pintu, akhirnya dipandang curiga adiknya yang melalui gerak gerik aneh seng kakak. Anko rupanya mau bertemu si budak betina itu. Dia nampaknya terpikat. Hektometer, gadis ini memang aneh, Lianji. Aku curiga dan yakin dia memiliki kepandaan tinggi. Dari mana ayah tahu? Eh, apakah kau tidak berpikir? Lihat, Seharian kita berlari cepat tapi gadis ini sudah lebih dulu di sini mendahului kita. Ini menunjukkan dia memiliki ginkang yang luar biasa kalau tidak tak mungkin lebih dulu tiba. Aku kepingin tahu. Tapi jalan ke Lu Sin ada banyak, dia tentu memotong jalan hingga mendahului kita. Benar, tapi betapapun sinar matanya yang tajam dan penuh tenaga Sin Kang itu menyatakan dia bukan gadis sembarangan, Lian Ji. Aku berani bertaruh gadis ini merupakan gadis luar biasa yang termasuk pendekar kelas 1. Tapi dia sombong, angkuh. Itulah kebiasaan orang-orang berkepandaian tinggi. Orang yang sudah memiliki tingkat kepandaian tinggi memang biasanya angkuh, memiliki kepercayaan diri berlebih-lebihan dan membuat mereka sombong. Tapi betapapun kita harus berhati-hati dengannya. Suat Lian tak puas. Ayah terlalu memuji katanya. Aku jadi gatal untuk membuktikan omonganmu dan sementara ayahnya terkejut tiba-tiba gadis ini melompat keluar. Yah, aku ingin mengikuti Anko coba kulihat apa yang dia lakukan. Eh pendekar ini menyambar putrinya. Kau jangan mencari ribut, suat lian. Kau di sini saja tak perlu keluar. Tapi ayah mengizinkan Anko kenapa aku tidak? Aku juga sebentar, Yah, lepaskan dan aku segera kembali. Dua matu beradu, si jago pedang tersenyum dan melepas tangannya. Suat Lian memakai alasan kakaknya sebagai izin, dia memang harus bersikap adil. Dan karena Suat Lian sudah dewasa dan tak perlu dia khawatir melepas puterinya akhirnya pendekar ini mengangguk baik, tapi jangan kau mencari permusuhan, Lian Ji. Sekali kau melanggar aku tak berakal melepasmu lagi sampai kau tobat. Suat Lian tertawa. Ayah terlalu khawatir, baik aku berjanji dan Suat Lian yang berkelebat keluar menghilang di luar kamar akhirnya membuat Hu Beng Kui duduk tertegun menenggak araknya kembali, tersenyum dan bernyanyi-nyanyi kecil. Saat itu dia pun menyadari kebebasan putra-putrinya, mereka sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Tak apa kalau hanya sebentar saja. Dan begitu pendekar ini menikmati araknya di dalam kamar maka Suat Lian dan Beng An yang katanya berjalan-jalan sebentar sudah menemui kejadiannya sendiri-sendiri. Beng An sebenarnya beralasan saja. Sebenarnya dia ingin mengintai gadis tariar itu. Entah kenapa keinginannya begitu kuat untuk mengenal si Nona, ketika keluar kamar sudah melirik pintu si gadis, Tutup dan berdebar dan diam-diam ingin tahu apa yang dikerjakan gadis itu di dalam kamar Maka begitu dia memutar dan mendekati losmen dari belakang Tiba-tiba pemuda ini sudah melayang dan menggantol kakinya di atas jendela orang Dan bengan tertegun Kamar itu kosong, penghuninya tak ada dan bengan terkejut Bukan main, pikirnya Kapan gadis itu pergi dan kenapa dia tak tahu Kenapa dia tak mendengar gerakannya padahal kamar mereka bersebelahan? Apakah di saat adiknya ribut-ribut tadi? Beng An melayang turun. Dia mencari sana-sini, tiba-tiba mendengar dengusan entah dari mana dan pemuda itu terperanjat. Suara itu dari sebelah kiri dan cepat pemuda ini menoleh. Dan ketika dia memandang dan kaget, membelalakan mata, Tiba-tiba gadis itu ada di belakangnya menatap dengan mata bersinar-sinar. Kau pencuri? Beng An kaget sekali. Eh tidak, eh maaf, Nona. Aku mengintaimu karena... Tanda petik. Karena kau kurang ajar gadis itu berkelebat ke depan, menampar pipi bengan dan dua kali pemuda itu kena gaplok suara plak-plak yang nyaring membuat bengan terpelanting. Dan ketika pemuda itu melompat bangun dengan pipi merah si Nona sudah bertolak pinggang dengan suara dingin. Orang sihu, jangan kau main-main denganku. Kulihat kau pemuda baik-baik, kenapa mengintai kamar orang? Kau mau kurang ajar dan menjadi pemuda hidung belang? Eh, tidak. Eh, maaf, Nona. Aku, aku sebenarnya ingin berkenalan denganmu. Aku mengintai karena melihat pintumu tutup. Aku mau masuk tapi takut bengan gugup. Kau laki-laki mau memasuki kamar seorang wanita? Kau kira gadis macam apa deriku ini? Tidak, tidak. Nanti dulu bengan meni goyang-goyang tangan, menyetop karena melihat gadis itu mau menggerakkan tangannya lagi. Aku tak bermaksud mau kurang ajar, Nona. Kalau aku salah biarlah aku minta maaf padamu. Aku bukan pemuda pemogoran. Aku. Aku tahu. Karena itu aku tak membunuhmu gadis itu memotong, suaranya dingin dan bengis, Beng An meremang tengkuknya. Dan ketika pemuda itu terbelalak karena melihat betapa gampangnya gadis ini mau membunuh orang maka gadis itu membentak, sekarang kau pergi dan jangan ganggu aku lagi. Beng An menelan ludah. Aku ingin berkenalan, Nona. Tanda petik. Kita sudah berkenalan, di atas tadi ayahmu sudah menyebut-nyebut kalian Tapi itu lain, aku ingin berkenalan dalam arti yang lebih dalam lagi Aku, cerwet gadis itu berkelebat pergi Kau menyebalkan, orang sihu Kalau kau tidak mau pergi biar aku yang pergi Dan bengan yang bengong ditinggal lawan tiba-tiba berseru Eh, tunggu, nona Tunggu dan Bengan yang mengejar di belakang orang tiba-tiba melihat orang mengerahkan ginkang melayang ke hubungan penginapan. Bengan terbelalak melihat ilmu meringankan tubuh yang begitu enteng, bagai seekor walet saja, gadis itu melayang naik. Tapi karena Bengan tak mau melepaskan gadis itu dan ingin banyak bicara lagi akhirnya mengerahkan ginkangnya pula dan tetap mengejar, melihat lawan menoleh dan kembali mendengar dengusannya, Gadis itu melompat turun dan kini berlarian di tanah, dikejar dan naik lagi ke atas, berlarian di wu wungan rumah-rumah penduduk dan bengan tetap mengejar. Dan ketika pemuda itu tak mau melepaskan dan tetap membayangi di belakang tiba-tiba gadis ini tancap gas wuuu terbang menuju luar kota. Hei Bengan berteriak keras, kaget. Tunggu, Nona. Tunggu namun si gadis yang bergerak cepat di depan terpaksa dikejar dengan sepenuh tenaga. Beng An kini mengerahkan semua ilmu lari cepatnya dan terkejut melihat kepandaian gadis itu. Bayangannya bergerak seperti iblis dan nyaris dia kehilangan jejak karena terhalang kegelapan malam, Beng An susah payah mengejar gadis ini. Sekarang teringatlah dia akan kata-kata ayahnya, bahwa gadis itu berkepandaian tinggi dan bukan orang sembarangan. Dan ketika dia mengejar dan berteriak-teriak di belakang tiba-tiba gadis itu membalik dan kembali ke dalam kota. Ah bengan sadar. Kau mau menguji kepandaianku, Nona? Kau mau melihat ilmu lari cepatku? Baik, aku akan mengejarmu sampai kemanapun kau lari bengan sekarang mendusin tiba-tiba berseri karena orang rupanya mau mengadu kepandaian dengannya, kepandaian berlari cepat. ini berarti dia telah menarik simpati gadis itu. Dia rupanya berhasil. dan Beng An yang tertawa mengerahkan ginkangnya tiba-tiba melesat dan mengejar lawannya. Kini mereka masuk kembali ke kota namun si gadis itu menambah kecepatannya, Jarak di antara mereka sekarang terjaga ketat dan si gadis rupanya kagum, dia menoleh dan berseri-seri memandang bengan. Pemuda ini serasa mendapat durian runtuh dengan pandangan lawan, metu yang berseri-seri itu, metu yang girang dan kagum. Dan ketika mereka memasuki kembali kota lusin, dan keduanya terbang seperti iblis di malam hari, maka gadis itu berkelebat, memasuki sebuah restoran, dan berhenti di situ, masuk, dan langsung duduk mengusap keringatnya. Bang An menyusul dan menyeka keringatnya pula. Pemuda ini tertawa kecut, dan ketika Bang An menarik kursi berhadapan dengan gadis itu. Maka pemuda ini serasa disiram air sejuk ketika si gadis berkata, kepandaianmu hebat, ilmu lari cepatmu mengagumkan. Siapa gurumu, orang sihu? Ah, Bang An menyeringai malu-malu guruku adalah hayahku sendiri, Nona. Ilmu lari cepatmu pun hebat dan nyaris aku ketinggalan. Kau rupanya benar-benar gadis kengau yang mengagumkan. Hektometer dan kenapa kau mengikutiku selalu aku, Eh aku ingin berkenalan. Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Kau pemuda tak waras. Bukankah kau sudah tahu hamaku? Apalagi yang kau minta? Kalau tidak melihat dirimu sebagai pemuda baik-baik tentu sudah kutendang kau, orang Shihu. Kau tidak tahu malu namun lurus. Beng An dapat tertawa. Sekarang gak merasa gadis ini tak marah lagi, Matthew yang tersinar-sinar itu sudah kehilangan galaknya dan Bang An maju mendekat. Kursi yang sudah dekat itu didekatkan lagi menyentuh pinggir meja. Bang An kini berani karena meskipun orang memakinya tak tahu malu, namun bibir itu tersenyum. Kekaguman gadis ini rupanya membangkitkan keramahan. Seorang pelayan mendekati mereka dan Bang An mendahului si gadis, memesan makanan dan minuman dan ketika pelayan pergi menyiapkan permintaan mereka maka Bengan tertawa lebar berkata menjawab, Nona, maafkan aku kalau tidak tahu malu. Aku tidak bermaksud kurang ajar, aku ingin mengenalmu lebih jauh dan mengikat persahabatan. Kan tentu tak keberatan menerima keinginanku, bukan? Kalau aku keberatan tentukah sudah kulempar pergi, mungkin kubunuh. Nah, sekarang apa yang ingin kau percakapkan dan cepat saja, aku tak lama di kota ini dan buru-buru. Tentu, aku dan ayahku juga buru-buru nona. Aku juga tak lama di kota ini dan besok harus pergi. Siapakah Nona sebenarnya dan tinggal di mana? Aku orang Shihu tinggal di Cebu, kami sekeluarga sedang bepergian untuk mencari seseorang. Hektometer, aku juga mencari seseorang. Kau mencari siapa, Bagaimana perjalanan kita bisa sama? Aku dan ayah juga heran, Nona. Kita rupanya searah. Aku, hektometer kami mencari pendekar rambut emas. Kim Emo Eng Alis yang menjelirik itu tiba-tiba terangkat naik. Ada apa? Kenapa kalian mencarinya? Ha, agaknya kau mengenal penjahat itu, Nona. Kami mencarinya karena hendak merampas Sam Kong Kiam. Mendadak muka yang cantik itu berubah. Beng An terkejut ketika mata si Nona berkilat, memandangnya seperti api dan bola mata itu menyambarnya seperti mau menelannya bulat-bulat. Bang -bulat. An terperanjat dan tanpa terasa meremang bulu tengkuknya, kembali dia melihat sikap yang ganas dari lawan bicaranya ini. Tapi ketika pelayan datang membawa hidangan dan meletakkannya di meja tiba-tiba gadis itu terkekeh, kekeh yang dingin. Hai kau lucu. Rupanya keluarga Hou oh sudah mabok dan tergila-gila pula seperti orang Kang o, ingin merampas dan memiliki Sam Kong Kiam. Apakah kau ingin menikmati kemuliaan seperti kasar? Beng An mengerutkan kening. Masalah pedang tiga sinar itu memiliki pengaruh gaib yang dapat membuat orang memiliki tiga K, dia tak tahu. Pemuda ini semata mencari karena mendapat perintah ayahnya. Beng An tak mengerti dan merah mukanya dikata ingin hidup seperti kaisar. Tentu saja dia tak senang. Tapi karena perkenalan ini baru berjalan dan dia tak mau hubungan itu rusak untuk hal-hal yang dianggapnya sepele maka Beng An tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak, aku sesungguhnya kurang mengerti maksud kata-katamu, Nona. Tapi kalau dikata ingin merampas dan memiliki Sam Kong Kiam sesungguhnya juga kurang tepat. Lalu, untuk apa? Bukankah pedang itu yang kalian cari? Ah, mari nikmati hidangan dulu, Nona. Pembicaraan itu, kita bicarakan sambil menikmati makan minum ini. Bang, an menawarkan, mengambil sumpit, dan sudah mulai menikmati pesanannya, dan menuangkan minuman di cawan si gadis, menyodorkannya, dan menyuruh gadis itu mencicipi hidangan. Beng An sebenarnya hendak menghilangkan debaran hatinya melihat kilatan sinar metu, tadi, metu yang marah dan entah kenapa begitu dingin menusuk. Pemuda ini tak enak. Dan ketika Malisa mengambil sumpitnya dan menerima cawan, meneguk isinya segera Bengan An melanjutkan. Kami sekeluarga bukan hendak mengangkangi pedang itu, tetapi kami mencari karena diminta tolong Kaisar, lewat Santajin. Siapa Santai Jin? wali kota Cebu pembesar di mana kami tinggal, HMM, bagus sekali, kalau memang betul. Nona tak percaya dengan penasaran. Aku tidak mengatakan percaya atau tidak percaya, tapi pengalamanku selama ini menunjukkan bahwa orang mencari Kim Emoeng karena ingin memiliki pedang itu untuk diri sendiri. Tapi kami semata membantu, Kaisar. Tanda petik. Itulah maka ku kata bagus kalau kata-katamu betul, orang Shihu. Tapi ku kira semuanya itu harus dibuktikan. Tentu kami akan membuktikan, Sam Kong Kiam memang milik Kaisar. Malisa tertawa dingin. Tiba-tiba dia tak ingin berbicara tentang itu, tentang Sam Kong Kiam dan Kim Emo Ueng. Menghentikan bengan dengan menyuruh pemuda itu tak usah menyebut-nyebut lagi masalah itu. Katanya dah akan marah kalau pemuda itu melanjutkan bicaranya. Dan ketika hidangan disapu bersih dan beng antar belalak memandang gadis ini maka si gadis memanggil pelayan dan melempar sekeping uang emas untuk pembayaran di atas meja. Ah, aku yang memesan, biar aku yang bayar bengan terkejut, bangkit berdiri dan pelayan berseri-seri mencabut uang emas yang menancap di atas meja itu. Pembayaran itu cukup untuk 10 orang, terlalu banyak. Tapi ketika pelayan ini berkutat dan tak berhasil mencabut uang MAA itu tiba-tiba dia mengeluh dan mengusap keringatnya yang bercucuran di atas day. Aduh, si Ocia terlampau kuat menancapkan uang ini. Biar ku ambil alat penyungkil. Beng Antar tegun. Dia melihat si Nona meliriknya dengan senyum mengejek. Mulai melihat sinar permusuhan pada pandang matuk itu berdebar dan menjepit uang emas itu. Dan ketika pelayan mau mengambil alat penyungkil untuk mencabut uang itu tiba-tiba Beng An mengerahkan tenaganya dan uang itu pun dicabutnya mudah dengan jari telunjuk dan ibu jari. Nona, ini uangmu, terimalah. Biar aku yang bayar dan jangan membuat aku sungkan dan Bengan yang ganti mengeluarkan uangnya dari balik baju tiba-tiba melemparkannya pada si pelayan. Bung pelayan, tak usah repot, terimalah ini.